Iya, tadi kita semua melihat dan menarik ya bahwa di situ ada film yang menceritakan bagaimana kehidupan anak perempuan di suatu desa yang dia mengejar mimpinya. Film ini juga menginspirasi kita semua ya bahwa anak-anak Papua itu mampu juga untuk mengisi katakanlah hal-hal yang positif di Indonesia ini. Dalam rangka HUT Bhayangkara tahun ini, jadi saya mengapresiasi, saya beserta keluarga besar Polda Maluku, kemudian dengan beberapa masyarakat di sini, kita ingin melihat film tersebut. Kesempatan ini saya sangat senang sekali karena diundang langsung dari Pak Kapolda Maluku, sehingga saya sangat mengapresiasi Pak Kapolda dan seluruh jajaran.